Jadi persoalan ini juga akan timbul ya, daripada kalangan-kalangan pengundi di Sungai Besar. Jadi tugas saya untuk menerangkan kepada mereka kenapa tak ada calon lain yang layak ke. Jamal Yunus ni tak layak ke bertanding ke parlimen. Kalau saya bertanding ke parlimen, bukan 91-91 yang menang, tetapi 10,800 majoriti. Sebab yang dah buat pun, kita dah buat dah. Lebih pada 10,000 majoriti kalau tiga penjuru, kalau saya bertanding di Parlimen Sungai Besar. Tetapi setelah saya menang bertanding di Parlimen Sungai Besar, saya tahu ya, saya tahu baju saiz apa saya pakai. Tak akan dapat jawatan menteri pun. Jadi kalau tak dapat jawatan menteri dengan hanya peruntukan beberapa ringgit yang diberikan oleh parti ataupun kerajaan untuk saya berikan kepada masyarakat di Sungai Besar ini, apa gunanya saya sebagai ahli parlimen, ketua bahagian, tapi tidak boleh membawa pembangunan kepada masyarakat di Sungai Besar ini? Jadi tak perlulah saya nak menjadi wakil rakyat ataupun ahli parlimen. Begitu juga dengan Dr. Sebincan kan, ramai kepimpinan, pemimpin-pemimpin yang berwibawa di Sungai Besar ini. Tetapi kita melihat ya, cara saya berfikir ini mungkin orang kata gila-gila ataupun gila, ataupun mungkin saya ini gila. Tetapi apa yang saya lihat ini lebih mengutamakan kepada masyarakat setempat. Jadi sebab itu, bagaimana saya, cara saya nak membawa pembangunan ke Sungai Besar ini dengan cara membawa pemimpin yang boleh mendapat jawatan menteri penuh di Sungai Besar. Saya pun layak bertanding, saya pun boleh bertanding. Macam saya katakan tadi, siapa ketua bahagian yang tidak mau bertanding bila ada peluang? Tetapi saya bukannya mengejar ya, keutamaan dan kepentingan peribadi, tetapi mengutamakan masyarakat setempat, mengutamakan kesejahteraan dan pembangunan setempat. Kalau bukan menteri, ya, macam mana nak membawa pembangunan? Jadi ini yang kami mahu di Sungai Besar ini. Jadi yang datang, contohnya Tan Sri Sarizan sebagai Ketua Wanita UMNO Malaysia, yang kita lihat sebelum-sebelum ini ya, bila menang parlimen, jawatannya menteri. Budiman pula bertanding di DUN, memang sebelum ini dia bertanding di DUN, kerana kita memerlukan kepimpinan YB Budiman untuk negeri Selangor. Ya, kita tidak melihat lagi siapakah calon-calon ya, yang disukai, yang popular di dalam negeri Selangor. Bagaimana YB Budiman boleh bertanding parlimen, tiba-tiba boleh menjadi menteri besar? Nak menjadi menteri besar ataupun calon menteri besar, mestilah wakil rakyat DUN, bertanding di DUN menang. Kalau bertanding di DUN menang pun, beliau boleh dilantik menjadi senator dan diberikan jawatan-jawatan lain di federal. Tetapi kalau bertanding di parlimen, jadi harapan kami di Sungai Besar ini untuk melihat seorang lagi ya, seorang lagi pemimpin daripada Sungai Besar ini untuk menjadi menteri besar terkubur ya. Jadi ini perancangan harapan kami. Kami mahukan YB Budiman ya, menjadi seorang pemimpin yang hebat di dalam negeri Selangor dan mendapat jawatan ya, kerana beliau saya lihat daripada kaca mata peribadi saya dan rakan-rakan, beliau ini mampu untuk menjadi calon menteri besar di Selangor.